Sebab bagi saya nikmat untuk merasai semua benda sekarang banyak. Maksudnya saya pernah melangkah sebagai seorang suami, saya pernah melangkah sebagai seorang duda, saya sekarang ini melangkah sebagai seorang tunangan orang. Setelah satu lain-lain dan saya nikmati, alhamdulillah. Itulah bahagia ke, sedih ke, semua pun nikmat. Semua pun nikmati dengan cukup baik. Yang menjadi perhatian kan macam tu. Setiap benda yang kena pun akan ditanya, yang tak kena pun akan ditanya. So dah siap sedia dah pun. Samalah contoh macam wise. Ya, baju tak sama. Saya dah agak dah kan orang cakap, padahal baju tu dah siap. Baju tu siap saiz sebelum majlis pertunangan. Sebab pasal colour baju tu. Jadi kita ikut sama dengan saiz dia masa hari raya. Tapi tak sangka mak dia hantar pukul 11 ke pukul 10. Macam mana ni? Tak sama ni. Dia punya baju tak muat. Tak muat. Macam mana? Pakai je lah. Saya niat untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya. Sebab ini pun tanggungjawab sebagai seorang anak dan untuk keluarga. Sebab saya tahu juga sebagai seorang bapa, lagi pula anak-anak saya kecil lagi 12, 10, 8, setahun 9. Tak mudah macam tu. Tak mudah. Sebab saya memilih anak. Kalau saya memilih diri saya, saya rasa saya akan terus membujang kot. Kalau saya memilih diri saya. Sebab kalau contoh saya cakap kawan-kawan saya, kawan-kawan dia nak kahwin. Sayangnya kan, kenapa dah nak kahwin? Kan best bijak-bijak. Sebab saya pilih untuk anak-anak. Dia boleh jadi diri saya. So, saya ada tanggungjawab yang cukup besar. Sebab arwah anak saya besarkan anak-anak dengan cara paling baik. Dengan jalan yang paling baik. So, saya perlukan seseorang ada dengan saya. Sama-sama dengan saya. Sebab saya sedar diri. Saya sedar kemampuan saya. Itu mak saya kata macam itulah. Dia cakap sekarang ni mungkin 2 tahun lebih sikit dah boleh lepaskan dah. Sebab sekarang dia kecil. Okay, so bila 2 tahun lebih tu mungkin dia dah pandai banyak. Sekarang dah pandai jalan. Cuma progres tu lambat. Tapi pun dia baby pramatam. So 2 tahun lebih insyaAllah. Tapi kalau mungkin lagi cepat daripada tu sebab ayah pun okey dengan dia. Wati okey lah, bersedia untuk menjadi. InsyaAllah dia bersedia. Walaupun anak-anak saya kecil lagi, saya rasa diorang cepat sikit dewasa dengan apa yang dah jalan. Setiap benda yang saya dapat, saya akan bincang bukan dengan keluarga je, dengan anak-anak. Saya akan cakap walaupun saya tak tahu sedalam mana dia faham, tapi setiap keputusan yang saya buat, saya akan tanya. 6. So banyak-banyak tarikh, tempat yang telah dibuk. So saya ambil hari 23 tu. Alhamdulillah hari Jumaat ni kan. Tak ada apa-apa yang percobaannya punya tanggapan orang for the wedding of the year. Ini jalan yang saya buat untuk meraihkan dia, meraihkan anak-anak saya, meraihkan keluarga saya, both family. Saya rasa untuk meraihkan kawan-kawan lah. Syed, terangkan tak dekat anak-anak yang mereka bakal menerima ibu bapa? Pasti. So, apa reaksi? Mungkin apa yang fondong, mungkin apa reaksi dia? Benda ni proses sebab first time dia tahu saya tu kawan dengan seseorang. Sini kita tahu dorang. Saya jumpa kan. Proses tu lama juga. So sampailah saya berani cakap untuk saya cakap ini tak tahu. Lepas tu saya cakap perbincangan tu ada antara saya dan anak-anak. Sebab setiap kali berlaku event-event ataupun benda-benda yang penting, saya kena bincang, kena beritahu dorang. Waimah dia faham sedalam mana saya tak tahu. Tapi saya kena beritahu dan berbincang. Alhamdulillah. Negatif, positif tu, itulah yang saya fikir. Sampailah ke empat-empatnya positif. Sebab yang kali, yang last kali sebenarnya adalah untuk dekat Wise. Sebab saya tahu Wise dah umur 12, dia berakal sikit, dah nak dewasa dah pun. Jadi saya rasa dia dah makin dewasa. Dia orang yang last kali saya tunggu untuk dia cakap ya. Sampailah dia cakap ya, saya rasa okey. Saya rasa dia dah cancel awal. Tak, bukan marah awal, saya cakap itulah dia nanti realiti dia berkawan saya rasa sebab saya dengan bantuan management juga untuk brief ataupun bagi tahu macam mana untuk berhadapan dengan situasi-situasi yang dia tak pernah lalu dan sebagainya. Saya cakap, saya dah cakap dah ada berat dah untuk saya saya selebriti dan situasinya lain bila dia masuk dalam saya. Tapi saya rasa semua pun akan
melalui proses. So, proses tu yang akan menyuasakan kita. So, saya tak boleh nak cakap dia betul-betul bersedia sebab tak boleh nak cakap. Tapi harap dia bersedia. Harap tu dia dah tempat yang paling spesial lah untuk saya. Dan Wati pun tahu benda tu. So, perbandingan tu dah tak sepatutnya sebenarnya berlaku. Sebab kita kena realiti, kena timur realitinya. Sebab nanti orang cakap macam Nanti pun tak adil untuk dia. Sebab dia, pada saya apa salah dia? Dia nak ada dengan saya untuk anak-anak, untuk keluarga. Perbandingan tu mungkin nanti akan menyakitkan orang juga. Jadi lah buat apa ya.